Kebetulan kan teman-teman saya masih banyak di sana dan mereka tuh tahu betul Hong Kong. Siapa tahu nanti Cik Esi, Cik Lili sama Cik Eda cepat ketemu. Soalnya waktu Kang Idoi hilang di Hong Kong kan teman saya juga yang bawa ke KBRI. Oh, mudah-mudahan belum pada lupa ya. Iya, benar-benar. Allah, Franky-nya. Semoga cepat ketemu aja, Cik. Ya Allah. Bagus. Segera hubungi teman-teman kamu yang ada di Hong Kong. Iya, Pak Ustaz. Kamu gak minta tolong? Iya. Iya, apa? Oh, apaan sih? Saya lagi panik ini. Panik tapi matanya ke situ melulu. Gimana sih kamu? Sebagai seorang lelaki terhormat, akan lebih terhormat kalau saya memberi tempat kepada seorang wanita. Sak, Mama. Oh, maaf Pak Ustaz, saya panik ini. Ya. Keringat saya banyak sekali, Nya. Iya. Saya hubungi teman-teman saya dulu ya, Pak Ustadz. Sok. Kalau cuma ngubungin aja mah, dari tadi saya juga udah ngubungin. Malahan sudah kirim orang saya ke Hong Kong buat cari tahu keberadaannya TKW yang dari Ciraos. Punten, tapi belum ketemu kan ya, Cek? Belum ada kabar? Belum ya, Kang Akum? Belum. Padahal dia tadi teleponin. Siapa tahu kalau teman-teman saya bisa cepat dapat kabar, Cek. Insya Allah. Iya. Sob. Halo. Hati itu berniat baik membantu. Hargai. Tanpa diminta, dia mau membantu. Karena dia peduli pada warga Ciraos. Karena apa? Karena dia calon istri saya. Sabar. Kamu keberatan dibantu oleh calon istri saya? Enggak, Pak Ustaz, enggak. So, silakan. Kamu hubungi teman-teman kamu. Iya. Semoga bisa cepat ketemu ya. Kamu benar-benar calon istri yang sangat memahami tugas calon suami sebagai pemimpin besar Ciraos. Kamu benar-benar beruntung mendapatkan saya, Adi.